Tak ada kerja lain kau ni, ya? Main aja. Aku ajar kau buka begini lama pun kau tak boleh juga. Kalau burung tu burung juga. Burung mana pula yang siul? Oh, Hamidah Segaraga. Silakan masuk, Adinda. Dinda datang, tak beli burung. Dinda pilih sajalah yang mana satu Dinda kehendaki. Dinda tak beli burung yang pandai berkata-kata. Jikalau Adinda berkehendakkan burung yang pandai berkata-kata, nanti Kekanda hantarkan semuanya ke sekolah. Dinda hendak beli burung yang pakai tarbus. Burung yang pakai tarbus tak ada di sini. Tetapi orang yang pakai tarbus belum ada yang punya. Burung yang itulah yang Dinda hendak beli. Kenapa tak cakap siang-siang? Saya... Jangan pegang. Dosa. Kalau nak pegang, mesti masuk meminang. Meminang? Itu perkara senang. Besok, Abdul Wahab datang. Kanda Abdul Wahib. Oh, Adinda Rafidah Segaraga. Sila masuk. Sila, Adinda. Sila, sila. Sila juga. Ente ambil wang ini, pergi minum kopi. Dan jangan datang sebelum ana panggil. Terima kasih, Tuan Abdul Wahib. Oh, manis ke Rafidah Segaraga. Sudah lama kita tak berjumpa. Kanda Abdul Wahib, ya. Sejak pertemuan kita di malam itu, Adinda sedikit pun tak dapat tidur. Asyik teringatkan Kanda saja. Hai, Kanda pun lebih dahsyat, Dinda. Makan tak kenyang. Tidur tak basah. Mandi tak lena. Pendek kata dalam seminggu dua ini, macam kapal nak maksud dok. Alah, Kanda boraklah. Takkanlah Kanda ingat pada Dinda. Misai pendek tidak percaya. Ibarat kuda hampir mati. Kalau Adinda tidak percaya, operitlah dada, X-ray lah hati. Jikalau kaki tersandung batu, jatuh selalu tersembam ke tanah. Orang lelaki memang begitu. Sumpahnya selalu, tunai tak pernah. Kaki bukan sebarang kaki. Kaki diorder dari Egypt. Lelaki bukan sebarang lelaki. Ini lelaki Abdul Wahib. Jikalau merpati sudah terpikat, jangan terlepas ikatan benang. Jikalau hati sudah terikat, lekaslah lekas masuk meminang. Meminang. Oi, di sana. Amboi cantiknya bahasa. Apa di sana mau? Di sini nak beli kedai ni dengan di sana sekali. Berapa di sana nak jual? Oh, perli ya. Sudahlah, pergi balik. Di sini tak mau balik. Oh. Apa? Bapak di sana hantar di sana kemari suruh memikat di sini ya? Ya. Memang bapak di sini suruh di sini memikat di sana. Tapi di sini tak hingin dengan muka di sana tu. Cakap lawa kan. Apa? Di sana pergi di sana banyak cantik. Kalau macam muka di sana tu, di sini sanggup jadi bujang lapuk. Di sini pun tak hingin dengan di sana. Eleh.
Muka macam di sana tu, sekali di sini ketik 10 yang datang tau. 10 yang datang tau. Kalau 10 tua-tua berjanggut nak mampus buat apa tau. Abdul Wahab. Hello Sabrina, kekasih lama. Silakan, silakan. Sudah lama kita tak berjumpa, ya? Sabrina, saya ada rekod baru untuk Sabrina. Lagu apa? Lagunya, Perempuan Gila Anak Saudagar Penipu. Macam-macam, ya? Bagus lagunya. Kedai lain tak ada jual, kedai ini aja.